Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama channel Bang Kumis Berbagi Media Sorot Desa Indonesia. Proses penguburan seekor ikan hiu paus atau lebih dikenal nelayan setempat ikan dewa atau geger lintang berukuran yang sangat besar jadi tontonan warga. Uniknya, penguburan ikan paus tersebut dibungkus kain berwarna putih layaknya kain kafan. Viral di media sosial, proses penguburan seekor ikan hiu paus atau geger lintang atau lebih dikenal dengan ikan dewa yang berukuran sangat besar di Desa Pangaradan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Menurut informasi, ikan hiu paus atau lebih dikenal dengan sebutan geger lintang atau ikan dewa tersebut tersangkut oleh jaring Apollo nelayan setempat pada hari Senin, 5 Februari 2024. Dalam video yang diunggah melalui akun Facebook Sahel Miftahul Rizkiana Rahadi, dalam unggahan pemilik akun menyebutkan dengan kalimat bahasa Jawa, semoga warga Pangaradan sekabehe berkah barokah, wong darat wong laut sing lagi pada merantau barokah kabeh ya Allah. Proses pemakaman iwak geger lintang dalam video tersebut, sejumlah warga sedang berusaha memindahkan ikan raksasa tersebut merasa kesulitan untuk mengangkat menggunakan dengan cara dipikul rame-rame menggunakan alat seadanya seperti bambu dan tampar yang diikatkan di bagian ekor ikan agar bisa lebih dekat ke lubang tanah yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Setelah mendekat dengan lubang, warga pun berame-rame mendorongnya dan ikan geger lintang berhasil masuk ke liang lahat dan bangkai ikan itu dibungkus menggunakan kain berwarna putih layaknya kain kafan. Terus trimen dulu barang. Selamat menikmati.